Pada 28 Mei 2024 yang lalu, seorang pemandu Grab berstatus orang kelainan upaya OKU iaitu Ong In Kiong sedang menjalankan tugas hariannya seperti biasa. Rakaman dashcam yang berada dalam kenderaannya memaparkan dia seorang yang bisu dan pekak sedang menuju ke Hotel St. Regis, Kuala Lumpur untuk mengambil penumpang. Pada masa yang sama, rombongan pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim turut berada di lobi hotel berkenaan. Pada hari kejadian, ketika pemandu Grab tersebut sedang menunggu penumpangnya, sesuatu telah berlaku ke atasnya. Bagaimanapun, selepas 2 bulan kejadian itu berlaku, difahamkan masih belum ada pertuduhan yang dibuat terhadap individu yang memukul Ong. Dia turut mendakwa mengalami kecederaan dalam insiden terbabit. They shouldn't have either allowed us.